anak-anak ini. Bersamaan dengan itu, di ITERA ini saya dibina juga dari dosen ITB, Pak Bambang Priadi, seperti itu. Dan ini mungkin saya juga bisa tampilkan beberapa apa ya saja yang sudah saya lakukan ya. Dan ada beberapa hal yang kemudian berkaitan juga dengan geowisata, seperti itu. Kebetulan saya punya keahlian dalam menyelam, seperti itu. Waktu awal inisiasi Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu itu, saya sempat diajak untuk bisa terlibat dalam pelaksanaan geodive, seperti itu. Ya, di sana juga apa namanya, banyak sekali relasi yang bisa saya dapat, seperti itu, sampai akhirnya saat ini saya bisa menjadi Kepala Pusat Riset dan Inovasi Global Geopark dan Astrotourism di ITERA, seperti itu. Ya, mungkin juga saya juga sempat bertemu dengan Pak Heriadi ya dalam berbagai momen rapat aksi nasional gitu di Natuna, di Belitung itu. Alhamdulillah saya ini bisa menjadi perwakilan ITERA pada saat rapor tersebut. Kemudian bersama Pak Ogan juga, Pak Igan waktu itu dalam melaksanakan Festival Krakatau, itu Pak Igan menjadi interpretator saat apa namanya pergi ke Krakatau. Dan iya Pak Oman, waktu kami ke sana dengan Pak Igan itu tahun 2018 sempat meletus juga Pak. Jadi khawatirnya bukan main waktu itu ketika mengajak beberapa pejabat-pejabat waktu itu Pak, ada beberapa pejabat juga yang ikut, dan ketika sampai di tanah Krakatau itu getar Pak tanahnya, dan itu sebuah sensasi yang luar biasa gitu. Ya. Tidak hanya ketakutan tapi juga kesenangan ternyata. Ternyata kita bisa senang dari ketakutan gitu ya. Dan kita pulang dengan rasa bahagia. Nah, itulah yang menjadi warna dari Provinsi Lampung ya. Ketika kita menjelajahi banyak tempat ternyata wah, ini mendebarkan dan berakhir dengan bahagia seperti itu. Oke, selamat datang di Lampung ya. Sang bumi ruai jurai. Jadi kalau di Lampung ini ketika kita memulai itu harus dengan salam. Jadi mungkin di awal tadi tidak saya perkenalkan ya, ini saya kenalkan saja di sini gitu ya. Jadi kalau saya bilang tabikun gitu ya, maka yang mendengar tabikun itu harus menjawab ya pun. Nah itu seperti apa ya kalau dalam salam itu seperti inilah, apa saling bersalam seperti itu. Nah ini saya coba ya pada kawan-kawan semua biar semangat gitu ya. Tabikun. Ya pun. Ya, Lampung ini indah ya. Lampung ini sangat indah. Benang alamnya sangat luas seperti itu. Morfologi dari pantai, laut, kemudian pegunungan pun tersedia. Kondisi geologinya pun unik gitu ya. Dan sampai saat ini kami bersama tim masih terus mengkaji kira-kira apa nih manfaat dari keilmuan ini sehingga bisa dimanfaatkan dalam berbagai pengembangan termasuk dengan wisata seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu terkait pusat riset ini. Pusat riset ini baru terbentuk Juli tahun 2020 kemarin seperti itu. Jadi ini baru berapa ya kami beroperasi ya? Baru 4 ya. Tapi tiba-tiba harus lockdown seperti itu, jadi kami tidak bisa kemana-mana ini. Jadi risetnya lebih banyak studi desk, tapi lebih banyak yang kami bisa dapatkan. Itu ada tulisan juga visi-misinya. Jadi dalam pusat riset ini sebenarnya kami mewadahi berbagai multidisiplin. Tujuannya apa? Biar suatu lokasi itu bisa benar-benar optimal dimanfaatkan dalam proses pengembangan wisatanya. Jadi kita melihat bahwa kita ini berpijak tidak hanya di bumi, gitu ya. Kita itu juga bisa memandang langit. Bahwa langit yang kita lihat itu ternyata juga bisa menjadi objek yang menarik menjadi sebuah tempat wisata. Dan kita sebagai manusia ini tentunya tidak sendiri ya. Kita di bumi ini bersama juga dengan yang lainnya. Kita bisa menemukan hewan, kita bisa menemukan tumbuhan, dan kita juga bisa menemukan sesama kita. Dan kita sendiri juga banyak sekali keragamannya. Seperti itu. Nah, mengapa tidak ketika kita mengembangkan sebuah konsep wisata, ya, termasuk dengan geowisata ini, kita mengkolaborasikan semuanya. Tidak hanya aspek kebumiannya saja, tapi juga apa yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Oleh karena itu, karena lingkup ini luas, kami membagi tim kami menjadi beberapa working group. Nah, working group ini sebenarnya merupakan penerjemahan dari konsep geopark itu, gitu ya. Yaitu ada biodiversity, cultural diversity. Yang menjadi plus dari pusat riset kami adalah meteo astro experience bagi tempat wisata.
Dan tentunya tempat wisata itu tidak bisa saja kita lihat dari bentuk dan objeknya. Kita juga harus melihat daya tampung dari sebuah wisata tersebut. Dan bagaimana wisatawan itu bisa menikmati wisata dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, ditambahkan accessibility dan transportasinya, kemudian bagaimana kita melihat secara spasial, dan bagaimana data dan statistik untuk mengevaluasi sebuah kegiatan wisata. Ya, ini adalah tim kami, seperti itu. Saya tidak sendiri di sini, saya didampingi oleh dua advisor yang luar biasa, seperti itu. Ada Prof. Dr. Insinyur Rini Juanda, beliau adalah Guru Besar Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah beliau di ITERA ini menjadi staf ahli rektor, jadi punya banyak kegiatan gitu di ITERA, dan akhirnya pusat riset kami juga dibina oleh beliau. Nah, karena ada muatan astroturism itu, maka di kami didampingi juga oleh Pak Dr. Muji Raharto. Beliau dulu adalah koordinator UPT Bosya di Bandung, seperti itu, dan memiliki banyak sekali pengalaman terkait dengan astroturism. Nah, ini di bawahnya adalah timnya, seperti itu. Saya di sini berperan sebagai kepala, ya. Jadi bukan ketua riset, tapi saya lebih menjadi kepala pusat riset, seperti itu. Ada sekretarisnya dari meteorologis, kemudian ada beberapa tim yang tadi saya sebutkan, ya, working group-nya, seperti itu. Masih muda-muda, Bapak-Ibu sekalian, seperti itu. Alhamdulillah semangatnya masih luar biasa, seperti itu, sehingga kita bisa, harapannya kemudian bisa banyak menghasilkan banyak produk, ya. Nah, dalam pusat riset ini kami melihat dari lima hal, seperti itu, ya, dari biodiversity-nya, astro experience-nya, cultural diversity, dan rekreasi untuk manusianya, seperti itu. Kemudian apa yang dibawa dari ini semua adalah konsep pengembangan potensi lokal to global, bahwa kita berada di sebuah tempat itu ada potensi lokalnya, tapi bagaimana potensi lokal itu bisa sangat signifikan untuk bisa menjadi daya tarik global gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengejar apa yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana mengajak dunia untuk datang ke tempat kita. Konsepnya ke arah sana. Jadi tentunya sudut pandangnya harus sangat luas seperti itu. Nah, kurang lebih diterjemahkannya menjadi seperti ini, bagaimana sebuah titik dari bumi itu gitu ya menjadi sangat luas untuk bisa dibicarakan. Kita tidak akan bisa berhenti di satu titik saja, kita akan bisa mencapai banyak hal dengan banyak cerita gitu ya. Nah, konsepnya jadinya seperti ini, local to global, global to universe, karena kita memiliki muatan astronomi tersebut. Jadi ada hubungannya, ada makhluk hidup yang di atas bumi tersebut, dan kita gitu ya sebagai manusia dan peradaban yang terbentuk gitu ya, yang akhirnya merepresentasikan budaya yang ada di sekitar kita, dan kita juga bisa memandang ke langit gitu ya. Bahwa langit yang kita simak, langit yang kita rasakan itu sangat menarik untuk ditinjau gitu ya. Bahwa ada banyak sekali fenomena gitu ya. Ada banyak sekali fenomena yang bisa dinikmati gitu ya. Baik itu sunset, baik itu sunrise gitu ya. Yang kadang-kadang memang perlu sekali untuk bisa diprediksi, untuk bisa memastikan wisatawan itu saat datang ke lokasi tersebut gitu ya, terjamin bahwa dia bisa melihat sunset dengan baik, sunrise dengan baik, seperti itu. Dan ternyata dengan kolaborasi ilmu kami juga ternyata menemukan gitu, bahwa kita juga bisa menikmati hujan meteor gitu ya. Kita juga bisa menikmati gerhana di satu titik yang sama, seperti itu. Bagaimana seandainya jika ini dikolaborasikan sehingga menjadi nilai tambah dari suatu tempat gitu ya. Tidak hanya signifikan kondisi kebumiannya, tapi juga kondisi langit. Oke, ini saya teruskan dulu. Nah, akhirnya menjadi seperti ini ya, di mana daya dukung lingkungan itu menjadi penting saat kita menjadikan sebuah tempat wisata itu untuk sebuah tempat menjadi tempat wisata. Jangan sampai sebuah tempat wisata itu menjadi rusak karena banyak wisatawan. Jangan sampai kita seperti memporak-porandakan suatu tempat yang sangat virgin gitu ya, menjadi ternodai gara-gara ada wisatawan. Nah, ini bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa memastikan potensi wisata yang ada di sekitar kita itu tetap original, tetap bisa dinikmati tanpa harus merusak objek tersebut. Nah, oke, saya lanjut saja. Nanti kita akan bicarakan ya betapa indahnya langit untuk disimak gitu ya. Mungkin di sini kita sebagai
penduduk kota gitu ya, jarang sekali bisa menikmati langit dengan indah. Kita harus pergi ke tempat yang sangat gelap, atau mungkin kita harus pergi ke desa dulu gitu ya, untuk bisa menikmati indahnya langit, gugusan Bima Sakti, dan berbagai objek langit yang bisa dinikmati dengan mata sekalipun gitu ya. Nah, alhamdulillah di ITERA ini ada unit pelayanan teknis, Observatorium Astronomi ITERA Lampung, yang aktif bergerak ya di bidang astronomi untuk mengkaji objek-objek langit ini. Dan kita juga bisa menikmati indahnya matahari bersama langit. Ini salah satu foto di kampus ITERA ya, di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin bagi beberapa yang berkuliah di Institut Teknologi Sumatera menjadi sangat biasa ya, sudah sangat biasa untuk menikmati indahnya langit saat sunset. Nah, bagi beberapa orang itu mungkin keindahan ini tidak jarang sekali bisa diakses. Kenapa tidak kita coba bagikan kepada dunia bahwa kita bisa menikmati langit dengan menyenangkan? Bagaimana kita bisa narsis gitu ya di belakang foto ini, apa di belakang nuansa ini? Bagaimana kita bisa mengajak kawan-kawan untuk bisa menikmati tempat ini? Gitu ya. Nah, ini untuk potensi wisata di Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung sudah membuat travel pattern ya. Ada 10 travel pattern yang bisa dinikmati. Itu merupakan rangkaian dari jalur yang bisa dinikmati gitu, dan di jalur tersebut banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nah, di beberapa tempat wisata ini ada yang geotourism, ada juga yang yang lain-lainnya seperti itu. Ada juga ini saya perkenalkan saja satu-satu. Ini saya cuplik dari pola perjalanan wisata Lampung tahun 2017 milik Dinas Pariwisata Provinsi Lampung seperti itu. Nah, ini menjadi penting sebenarnya travel pattern ini kepada kawan-kawan semua yang nanti punya peran dalam pengembangan wisata sebuah daerah gitu ya. Karena dengan travel pattern ini kita menjadi punya rencana bahwa wisatawan itu tidak bisa kita ajak dengan semena-mena gitu ya. Kita harus mengajaknya dengan sesuai dengan apa yang disepakati saat kita melaksanakan wisata seperti itu. Oke, ini Bandar Lampung dan sebelahnya Lampung Barat, Lampung Selatan, ada juga di Kota Agung gitu ya. Jadi banyak sekali calon-calon geosat yang bisa ditunjukkan oleh Pak Oman. Jadi kita bisa bahas lebih detail seperti itu, menikmati Teluk Lampung ya dari sisi barat dan sisi timur itu sangat seru gitu ya. Apalagi ketika akan sunset seperti itu. Nah, tentunya banyak sekali ya titik-titik yang bisa dibicarakan seperti itu. Mungkin dalam kesempatan ini kita tidak akan bahas dengan detail. Saya ingin lebih berdiskusi saja. Nah, ini yang untuk Kepulauan Krakatau ya. Ya benar, apa yang dikatakan oleh Pak Oman tadi. Kebetulan awal saya terlibat dalam geowisata itu waktu saya mengikuti event Mata Bumi. Dulu bersama Pak Almarhum Budi Brahmantyo, saya ikut beberapa event ya, termasuk Papandayan, dan yang terakhir itu ke Gunung Anak Krakatau. Waktu itu kami berkumpulnya di Merak. Gitu. Dan saya sendiri juga baru tahu bahwa ternyata untuk sampai ke Krakatau itu kita harus ke Lampung dulu. Saya pikir kita berkumpul di Merak untuk pergi ke Anyer. Gitu ya. Nah, itu menurut saya menjadi kunci kita ya, bahwa kalau Krakatau ini milik Provinsi Lampung, ya kita harus akses wisatawan itu dari Provinsi Lampung. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya saat kita mengajak kawan-kawan untuk berwisata, kita harus juga mengajak gitu ya, kawan-kawan untuk bisa berpartisipasi pada pengembangan daerah. Jadi jangan sampai kita datang dari luar kota, tapi ternyata daerah sendiri tidak berkembang dengan hadirnya kita. Justru kita hanya meninggalkan sampah ataupun meninggalkan torehan-torehan yang sebenarnya tidak baik ya, seperti itu. Alangkah baiknya kita sebagai wisatawan itu turut serta dalam pembangunan wilayah itu. Nah, dengan datangnya kita dari Canti, maka perputaran uang itu menjadi baik untuk Provinsi Lampung. Ini untuk Pulau Sebesi ya. Diaksesnya dari Canti seperti itu. Di Sebesi ini juga menjadi unik ya untuk dibicarakan bahwa dia merupakan daerah Provinsi Lampung gitu, tapi banyak sekali sumber daya yang dihasilkan di pulau ini itu tidak sampai ke Provinsi Lampung, tapi justru masuk ke Banten. Nah,
Ini sebenarnya bukan arogansi ini ya, arogansi daerah. Cuman ini bagaimana kita bisa mengkolaborasikan gitu antara potensi daerah dengan pengembangan daerah itu sendiri. Ini ada Pugung Raharjo juga, mungkin ini yang saya tambahkan ya terkait dengan situs megalitikum. Ya benar tadi yang dikatakan Pak Oman, sebenarnya ini menjadi penting ya untuk dibicarakan sebagai geologis, ada sebuah situs megalitikum gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah batunya dari mana? Kita bisa melihat bahwa konstruksi ini itu merupakan buatan manusia. Buatan manusia yang ada pada generasi itu. Ya tentunya mereka sudah memiliki paham terkait dengan cara membangun dan bagaimana cara menemukan materialnya. Kalau misalnya kawan-kawan simak ya dari Google Maps gitu ya, ternyata Pugung Raharjo itu memiliki orientasi mata angin. Jadi ketika pembuat Pugung Raharjo ini hadir gitu ya, dia sudah bisa meletakkan dirinya pada bumi ini bahwa ada utara, selatan, barat, dan timur. Hal yang sama seperti Borobudur seperti itu. Dia tidak diletakkan sembarangan, dia diletakkan tepat gitu ya, searah dengan mata angin. Dan itu merupakan khasanah budaya kita di masa lalu. Betapa luar biasanya masyarakat kita gitu ya, tidak bisa mengakses langit waktu itu, tidak bisa melihat langit, tapi kita bisa meletakkan diri kita di semesta gitu. Dan itu sangat luar biasa. Untuk situs yang sangat sederhana ini bisa menjadi sebuah apa ya, kebijakan baru yang bisa kita miliki saat kita mendatangi sebuah sebuah wilayah. Tentunya juga Taman Nasional ya. Ini betul tadi yang disampaikan oleh Pak Oman bahwa Wai Kambas ini merupakan area yang sangat penting bagi dunia. Hanya tempat inilah yang menyimpan 5 mamalia terlangka di dunia di tempat yang sama. Luar biasanya gitu ya. Kita bisa menemukan gajah, kita bisa menemukan harimau Sumatera yang dia benar-benar Sumatera gitu ya, badak Sumatera, tapir dan beruang madu ya. Mungkin kalau di Eropa beruang madunya warna kuning ya, tapi kalau di sini warnanya hitam gagah gitu. Seperti itu. Kali Rasuah juga. Ini berada di di Lampung Barat ya. Ini satu kelurusan bersama dengan Maninjau, Singkarak, Danau Toba gitu ya. Ada di Bukit Barisan dan kita bisa menikmati keindahannya gitu. Nah, ini yang menjadi suoh menarik ini karena sampai saat ini suoh itu susah dicapai. Jadi akan ada muncul kebanggaan bagi seseorang ketika sudah mencapai kaldera suoh. Dulu itu orang bisa terjebak di kaldera suoh. Jadi sudah sampai ke kaldera suoh, dia tidak bisa pulang karena jalannya longsor, kemudian jalannya putus, jembatannya putus, seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus infrastrukturnya seperti itu. Dan menjadi menarik ya ketika kita bicara kaldera suoh ini, bahwa dia juga pernah meletus pada saat peradaban manusia itu ada. Kemudian Wai Pemerihan ini di Lampung Barat ya, di mana kita bisa menikmati gajah secara langsung, dan yang punya signifikan global juga adalah pesisir Krui. Orang menikmati Krui dengan cara berbeda, bahwa di Krui ini seperti Bali kedua gitu ya. Kita bisa menikmati budaya yang kurang lebih sama seperti itu, tapi ada perbedaan yang memang ini adalah Krui gitu ya. Kita bisa menikmati daging salmonnya tanpa harus menghabiskan populasi salmonnya seperti itu. Nah, yang kami sedang lakukan adalah memetakan. Ini adalah langkah pertama kami di pusat riset ya, bahwa jangan sampai potensi-potensi ini tersebar begitu saja, tapi bagaimana kita bisa melihatnya secara spasial. Ini sudah kami kelompokkan, ada di website kami, seperti itu, geopaklangit.itera.ajid. Namun ini masih dalam pengembangan ya, seperti itu. Untuk saat ini, di tahun 2020 ini, kami masih berfokus dulu di pesisir timur. Karena Lampung ini sangat luas ya untuk dijelajahi. Yang pesisir barat itu belum kami petakan, walaupun sudah ada ya kandidat-kandidatnya, tapi di pesisir timur ini insya Allah sudah komplit untuk dilihat dari 5 hal, yaitu biodiversitinya, cultural diversity, absolute experience, dan bagaimana dia bisa menjadi tempat rekreasi. Dan ini plusnya bahwa kami juga melihat bagaimana sebuah kawasan itu berpotensi sebagai polusi cahaya. Nah, kenapa ini menjadi bagian dalam penelitian kami untuk bisa memastikan sebuah kawasan itu bisa menjadi tempat kita mengakses langit, gitu. Akses kita untuk melihat langit.
kalau seandainya tempat tersebut memiliki polusi cahaya yang tinggi, tentu mau bagaimanapun kita akan susah melihat langit, mau menggunakan teropong pun akan susah gitu ya. Makanya dengan melakukan pemetaan ini kita bisa melihat titik-titik mana yang sangat potensial untuk kita bisa mengajak wisatawan melihat langit. Nah, kenapa kemudian astroturism ini muncul dalam pusat riset kami? Kami ingin memberikan fasilitas wisata yang 24 jam. Tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tidak hanya sore, tapi juga malam. Jadi 24 hours tourism gitu ya. Mau pagi, siang, malam, sore, itu semuanya bisa dinikmati. Nah, ini untuk Lampung sendiri di sisi timur ya. Kita melihat dari Krakatau dan Kambas. Untuk bisa mengangkat sebuah kawasan sebagai geopark, tentunya kita harus bisa memperlihatkan seberapa signifikan lokasi tersebut atau site tersebut ya, atau area tersebut terhadap dunia. Apa yang tidak dimiliki oleh dunia gitu ya, selain di Provinsi Lampung. Nah, tentunya kita sudah mengenal Krakatau dan orang luar itu mengenal Krakatau, bahkan mungkin lebih mengenal ya dibanding kita. Banyak sekali naskah-naskah yang dimunculkan dari dari peneliti di luar Indonesia yang menotis benar Krakatau itu merupakan sebuah sosok gitu ya, yang dia tidak tergantikan. Begitu juga dengan Waikambas gitu, bahwa dia sudah dikenal sebagai tempat yang bisa menyimpan lima mamalia besar ini di satu tempat yang sama. Nah, ini saya sempat cuplik juga dari Volcano Club tahun 2018 yang mencoba untuk menandingkan semua gunung api paling signifikan sedunia. Ternyata apa yang dihasilkan oleh Etna Boris ini gitu ya, yaitu memenangkan Krakatau. Bagaimana orang itu tahu benar gitu dan menyepakati bahwa Krakatau ini sangat signifikan untuk bisa dijadikan rajanya gunung api gitu ya. Seperti itu. Yang menjadi menarik adalah saat dia ditandingkan dengan Taupo di New Zealand ya. Dia merupakan gunung api juga seperti itu, kaldera yang besar gitu di utara New Zealand, seperti itu ditandingkan dengan Krakatau dan mengatakan bahwa Krakatau akhirnya menang. Ini juga kami juga sempat bingkai bagaimana Krakatau itu punya sejarah ya. Dari era Pliosin kemudian sampai nanti kita berharap bisa dijadikan geoheritage dalam pengajuan geopark. Ini juga sudah ada beberapa rangkaian geologi sejarahnya seperti itu di Provinsi Lampung ya. Bagaimana kemudian Provinsi Lampung ini bisa melahirkan Krakatau gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bahwa kondisi geologi Lampung ini gitu ya turut serta untuk menghasilkan karakteristik Krakatau. Kita bisa lihat bahwa Krakatau ini sepertinya punya karakter yang berbeda dibanding gunung-gunung yang ada di Jawa. Dan Krakatau ini nampaknya juga tidak begitu sama dengan karakteristik gunung yang ada di Sumatera. Bahwa ternyata Krakatau itu merupakan perpaduan ya antara Jawa dan Sumatera. Ada magma basaltiknya tapi juga ada magma felsiknya gitu ya. Di satu sisi dia letusannya santai, tapi di satu sisi letusannya menggelegar. Dan sialnya ternyata di 1883 letusannya menggelegar dan menggetarkan dunia. Ini ada beberapa hal cerita ya, di mana Krakatau itu sempat diramalkan oleh orang mabuk di Amerika. Sampai akhirnya kemudian orang mabuk ini ya sudah tidak dihiraukan. Gitu. Tapi beberapa tahun kemudian ternyata orang mabuk ini diberikan tepuk tangan karena dia bisa meramal sambil mabuk. Kalau bisa dibandingkan juga dengan letusan Hiroshima ya tidak usah pertanyakan lagi ya, luar biasa besarnya gitu. Bahkan bisa membuat perubahan cuaca secara global atau kita kenalnya sebagai global optic event gitu ya, di mana ternyata langit dunia itu berubah dengan letusan Krakatau ini. Dan itu ada di provinsi kita. Itu ada di sekitar kita gitu. Mungkin nggak sih Krakatau akan meletus lagi seperti 1883? Nah ini sebuah pertanyaan yang kemudian menjadi kunci dalam geoturismnya nanti. Seperti itu. Ini untuk Waikambas ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan saja. Nah ini yang menjadi unik adalah budaya Lampung ini. Ini nampaknya sangat representasi ya dengan karakter Krakatau. Gitu. Bahwa Krakatau itu dia lahir di Provinsi Lampung, tapi karakteristiknya juga sama seperti yang ada di luar Lampung.
bahwa ternyata Lampung ini bisa merepresentasikan kebinekaan di satu lokasi yang sama, tapi bisa merangkai kebersamaan dalam keberagaman. Nah, itu istilahnya adalah Sang Bumi Ruai Jurai, ya, bahwa di sana ada dua kelompok yang berbeda, orang apa namanya asli daerah dengan orang pendatang, tapi dia berkolaborasi dalam satu lokasi yang sama. Ini sebuah apa ya, sebuah filosofi yang menjadi menarik untuk bisa ceritakan ke dunia bahwa kita di bumi yang sama. Ini konteksnya bukan bumi sebagai tanah ya, tapi bumi sebagai planet. Kita manusia memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, tapi kita hidup di satu bumi yang sama. Apakah kita harus berkonflik di dalam bumi tersebut, atau justru kita bisa lebih bangkit dengan berkolaborasi? Tentunya filosofi ini sangat-sangat penting untuk dibawa ke dunia saat ini, gitu, di mana ternyata banyak sekali ada beberapa negara yang sudah mulai berperang gitu ya, di era COVID seperti ini, atau bersaing ketat gitu hanya karena urusan ini gitu dan segala macam. Untuk potensinya yang untuk di East Coast ini ya, bersama Pak Denny Juanda kemarin sempat diusulkan juga bagaimana kita mengusulkan satu dulu di Provinsi Lampung ya, bahwa ternyata potensi geopark di Lampung ini sangat banyak ketika kami identifikasi, setidaknya ada 4 gitu ya. Tapi untuk hal ini kami coba fokuskan dulu pada potensi geopark Rakatau Wekambas. Ini sempat kami bawa juga ketika FGD kemarin saat inisiasi pusat riset kami gitu ya, menghadirkan Pak Arief sebagai Pak Arief, Profesor Arief ya, apa namanya, beliau merupakan ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, kemudian dari apa namanya, Bappenas seperti itu, ada juga ada juga dari UPT Oil seperti itu. Yang kita bisa tinjau bahwa ternyata untuk lokasi ini itu sudah ditunjang infrastruktur yang baik. Kita bisa mengajak gitu ya. Kita bisa mengajak wisatawan itu untuk mondar-mandir gitu ya, dengan cepat, dengan ringkas gitu ya. Tidak harus terjebak dengan jalan yang susah gitu ya. Distribusinya juga sudah baik, jalannya juga sudah oke, hotelnya juga sudah tersedia dengan baik. Setidaknya kita bisa melihat 4 keunggulan ketika kita mulai menginisiasi geopark Krakatau Wekambas ini gitu ya. Bahwa kita sudah punya modal di area ini itu, kita sudah punya modal yaitu popularitas objek tingkat global Krakatau dan Wekambas itu. Mau tanya siapa saja orang sudah tahu bahwa oke, Krakatau saya tahu dan Wekambas saya juga tahu. Jadi modal untuk dibawa ke dunianya itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengangkat itu semua. Kemudian aksesibilitas tingkat nasional dan internasional. Bandara internasional sudah ada. Kemudian akses tingkat nasional juga sudah ada, Tol Trans Sumatera yang kemudian menghubungkan sudah sampai ke Palembang seperti itu. Kemudian amenitasnya juga sudah baik, banyak hotel yang bisa memfasilitasi itu semua dan ditunjang juga dengan akademikanya. Seperti itu. Nah, ini yang ingin saya angkat ya dalam diskusi ini. Harapannya kawan-kawan semua yang ada di sini tidak hanya menjadi wisatawan, tidak hanya menjadi wisatawan, tapi juga siap menjadi pengelola wisata. Karena kita tahu bahwa negara kita ini negara yang indah. Kita ada di surga, pulang lebih seperti itu ya. Dan orang berlomba-lomba untuk datang ke sini, masa kita yang ada di surga diam saja. Seperti itu. Tentunya kita harus punya kemampuan untuk mengelola surga ini, sehingga surga ini tetap menjadi milik kita, dan tidak diobrak-abrik oleh siapapun yang berniat buruk. Kita harus melihat ini ya, ini sebenarnya dari kajian kami dalam diskusi di pusat riset, bagaimana sebuah wisata itu menjadi kebutuhan personal. Bagaimana wisata itu menjadi kebutuhan personal. Kita tahu bahwa kita akan terus membeli sesuatu, kita akan terus mengakses sesuatu ketika kita butuh. Kalau itu hanya kebutuhan tersial, ya sudah, kita akan ditinggalkan, apalagi ketika COVID ini ya, seperti itu. Nah, hal yang kami lihat adalah sebenarnya dengan rutinitas manusia saat ini yang sangat padat, tentunya kebutuhan wisata itu akan semakin meningkat. Kenapa? Wisata itu sebenarnya sebuah kegiatan di mana kita lepas dari rutinitas kita dan mendapatkan experience baru untuk bisa kembali melakukan rutinitas. Nah, tentunya kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, termasuk saat kita berwisata.
Jangan sampai kita mengajak wisatawan, tapi justru lokasi wisatanya jadi berantakan karena banyak wisatawan wisatawan yang ada gitu. Ya bisa saja kan itu berasal dari ego dari wisatawan tersebut gitu. Bahwa ya sudah, saya kan wisatawan, saya kan sudah bayar, saya mau buang sampah ya terserah saya gitu. Mau kemudian saya pukul-pukul ya, ya udah itu terserah saya. Oleh karena itu ada konsep tanggung jawab gitu. Tidak hanya wisatawannya, tapi nanti juga pada pengelola wisatawannya. Kemudian tentunya pengelola wisata itu jangan saja berorientasi pada keuntungan, pada kapital yang dihasilkan dari aktivitas wisata tersebut. Tapi juga bagaimana kapital yang dihasilkan itu bisa membangun kelestarian lingkungannya, serta mengangkat masyarakat yang ada di lokasi wisata tersebut. Jadi jangan sampai tempat ini sudah sangat terkenal secara internasional, tapi dari dulu sampai sekarang masyarakatnya itu ya gitu-gitu aja gitu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa kita hanya memanfaatkan uangnya wisatawan? Kenapa kita tidak coba angkat juga kondisi di daerah tersebut sehingga wisata itu juga menjadi komprehensif dalam mengangkat sebuah daerah? Nah, ini akan berujung pada wisata yang berkelanjutan, sustainable tourism. Bahwa wisata itu nanti menjadi pengembangan interpersonal. Bahwa saya mendatangi sebuah tempat wisata karena memang saya butuh. Karena memang saya ingin mengembangkan diri saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, teman baru gitu ya, dan cerita baru gitu. Tidak hanya kemudian saat saya menjadi wisatawan, ketika kemudian pulang saya tidak tahu kemarin saya bertemu apa, berkenalan dengan siapa, seperti itu. Dan yang ini yang harus diingat adalah jangan sampai sebuah wisata itu hanya menghasilkan generasi turis. Itu. Jadi jangan sampai wisata itu hanya menghasilkan generasi turis, tapi juga bisa berujung pada pengembangan dirinya dan pengembangan wisatanya. Gitu ya. Ini yang coba kami usulkan bahwa ada sebuah diagram ini yang untuk bisa mengatakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan wisata, terutama dalam kawasan geopark, itu setidaknya butuh dimensi yang seperti ini. Ada pemerintah yang terlibat, ada akademisi, ada industri, dan komunitas. Bahwa konsep geoparknya sudah jelas gitu ya. Ada geological diversity, cultural diversity, biodiversity. Cuman yang kami tambahkan dalam pusat riset ini adalah astro experience. Bagaimana kita juga bisa menghargai langit gitu ya. Yang kemudian nanti bisa membantu menyemarakkan agroturism yang sudah ada, produk gitu ya, geoproduk gitu. Bahwa kita juga akan melihat ternyata kerapu yang ada di Pulau Sebesi dengan kerapu yang di Pahawang itu rasanya beda walaupun sama-sama kerapu. Kita bisa maknai itu bahwa setiap lokasi itu punya warnanya sendiri-sendiri. Kita lihat saja ya, kerapu yang ada di Sebesi, dia akan memakan apapun yang ada di Pulau Sebesi. Kerapu yang ada di Pahawang, dia akan memakan apapun yang ada di Pahawang. Gitu ya. Dan rasanya pasti akan ada perbedaan. Nah itu bagaimana kita bisa melihat perbedaan itu sehingga menjadi unik. Gitu ya. Nah kemudian ini adalah diagram yang telah kami kaji gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana interaksi antara wisatawan, kawasan wisata, pengelola wisata, dan bentuk serta objek wisatanya. Ya kurang lebih seperti ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa nanti aktivitas ini diharapkan bisa mengembangkan lokasi yang menjadi destinasi wisata. Bahwa orang yang menjalankan wisata di area tersebut juga diuntungkan dengan hadirnya wisatawan. Jangan sampai kemudian budayanya jadi terkikis dengan hadirnya banyak wisatawan gitu ya. Makanan-makanannya jadi tidak apa dibeli gara-gara wisatawannya membawa makanan dari luar daerah gitu ya. Dan kemudian produk-produk yang ada di areanya tidak dimanfaatkan. Nah, ini kan geoproduk menjadi penting juga untuk bisa diwujudkan ya. Bahwa geoproduk ini maknanya luas. Sebenarnya apapun produk yang dihasilkan di bumi kan kurang lebih seperti itu ya. Bahwa pisang yang dihasilkan di Pesawaran, pisang yang dihasilkan di Gunung Betung, pisang yang dihasilkan di Pulau Sebesi, tentunya akan memiliki kondisi tanah yang berbeda dan akan menghasilkan buah dengan rasa yang berbeda. Gitu. Tentunya itu menjadi penting juga untuk dimunculkan, sehingga kita bisa mengatakan, oh ini adalah produk lokasi A, oh ini adalah produk lokasi B, seperti itu. Sehingga setiap lokasi itu punya keunikan untuk dimunculkan kepada wisatawan. Dan wisatawan akan announce gitu loh, bahwa oh ini loh
pisang sebesi, oh ini loh pisang kesawaran, dan produk lokal itu akan terpromosikan juga dengan wisatawan. Di satu sisi kita mengangkat ekonomi daerah, di satu sisi produk daerah itu dipromosikan oleh wisatawan secara gratis gitu ya, tidak harus pakai apa namanya iklan di TV atau di radio, dari Instagram wisatawan dengan gratis itu menjadi bermakna juga seperti itu. Nah, mungkin sudah ya, saya tutup saja gitu. Enaknya kita lebih diskusi banyak. Ini adalah quote yang ingin saya bawa, bahwa traveling makes men wiser. Jadi kebijaksanaan ini akan muncul bersama orang yang melakukan perjalanan, dan orang tersebut akan lebih bijaksana saat berwisata. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua, dan sampai jumpa di Lampung ya. Semoga kita bisa berjumpa. Nah, karena tadi saya buka dengan pantun, ini saya tutup juga dengan pantun. Naik kapal roro di laut yang deras. Awak kaget mendengar gunung anak Krakatau berdentum keras. Jika ada kesalahan, maka mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani Gatotowo. Luar biasa ini pemaparannya terkait bagaimana tadi sudah dari Pak Oman menjelaskan tentang potensi-potensi geowisata yang ada di Lampung, dan kini juga ditambah lagi oleh Pak Dani Gatot bagaimana sih kelanjutan pengembangan geowisata ataupun akhirnya menjadi geopark di Provinsi Lampung. Nah, saya sendiri juga akhirnya melihat ternyata Lampung ini punya potensi yang luar biasa ya. Tadi teman-teman juga bisa atau rekan-rekan juga bisa melihat bagaimana hubungan data geowisata atau geopark ini tidak terlepas hanya tentang geologi saja. Ternyata dia punya multi aspek yang perlu kita dukung lagi. Jadi mungkin itu menjadi hal yang bisa dijadikan hal diskusi untuk rekan-rekan sekalian. Oke, kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab Bapak-bapak sekalian. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, dan kami mengakomodir untuk apabila penanya ingin langsung bertanya atau mengaktifkan mic-nya, bertanya langsung kepada pemateri, silakan. Ini ada pertanyaan pertama dari Bagas, Teknik Geologi UGM. Halo, apakah Bapak atau Mas Bagas ini masih ada? Mungkin bisa diaktifkan mic-nya untuk bertanya langsung kepada... Oke, moderator saja menyampaikan. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Bagas untuk Pak Oman. Keberadaan objek-objek arkeologi yang berbasis batuan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Oman, apakah bisa dijadikan sebagai geoset juga? Apabila iya, bila di suatu daerah yang memiliki suatu kawasan cagar budaya yang mayoritas ada situs arkeologinya berbasis batuan, apakah kawasan tersebut bisa dijadikan sebagai kawasan geoheritage? Terima kasih Bapak. Oke, itu pertanyaan pertama. Mungkin ini lanjut lagi, ada pertanyaan juga. Kita buka tiga pertanyaan. Itu ada pertanyaan juga kedua untuk Bapak Oman. Itu dari Alif Natalia, Teknik Geologi UGM. UNG, sorry. Di sini dia bertanya tentang, saya pernah membaca proposal pengembangan desa geowisata Pemenang Barat, Kampung BNI di Rinjani, dan juga beberapa proposal kegiatan mahasiswa berbasis geowisata. Dilihat dari proposal semua aspek terpenuhi, akan tetapi tidak berkelanjutan atau berhenti. Nah, yang saya ingin bertanyakan, apakah yang paling ada hal yang paling penting yang harus dilakukan dalam memperhatikan konsep geowisata ini sehingga dapat berkelanjutan? Dan apa kendalanya yang biasa Bapak hadapi dalam pengembangan geowisata? Selanjutnya ketiga, ini ada pertanyaan untuk Pak Dani. Itu adalah izin bertanya dari Fahmi Alamsyah, itu mahasiswa Teknik Geologi ITERA. Untuk wisata langit pastinya akan berubah sesuai kondisi cuaca. Lalu apa yang harus dilakukan sebelum menarik wisatawan, dan apa yang paling harus dikembangkan serta diperhatikan dalam wisata langit? Misalnya fasilitas atau sebagainya. Mungkin itu pertanyaan dulu, tiga pertanyaan. Silakan Pak Oman bisa menjawab duluan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama berkaitan dengan warisan
geoarkeologi atau saya menyebutnya biasanya kalau dari sisi geologi, itu sebagai stone heritage ya. Karena istilah stone heritage ini pernah menjadi judul buku yang ditulis oleh kerjasama ASEAN di bidang geologi ya, di mana badan geologi aktif dalam kerjasama tersebut. Jadi ada sebuah buku, memang bukunya tidak dijual secara umumnya, ini bukunya lebih ke official ya, yaitu Stone Heritage, kira-kira Stone Heritage di Asia Tenggara gitu ya. Jadi di dalamnya ya berisi berisi tentang situs-situs arkeologi tapi dari sudut pandang geologi ya. Jadi memang sangat memungkinkan itu menjadi satu geosite untuk satu kawasan geopark ya. Jadi geosite itu tidak perlu ada geologi yang saja yang menonjolnya, bisa saja yang menonjolnya bidang arkeologinya tapi juga ada pendukung dari aspek geologinya. Jadi jawaban yang pertama itu sangat dimungkinkan menjadi geosite ya, kawasan geoarkeologi tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai geowisata, apa kendalanya? Ya memang yang paling penting di sini saya kira ketekunan ya, karena geowisata ini bidang yang relatif baru ya. Saya sendiri secara aktif menjalankan geowisata ya. Misalnya saya ingin mengadakan perjalanan ke Gunung Papandayan ya, sudah 2 kali nih. Kita bikin flyer sendiri, perencanaan sendiri, misalnya nginap 1 malam di puncak dengan kemah, kemudian ada digabungkan dengan apa itu wellness tourism, dengan wisata kesehatannya, bagaimana di puncak gunung kita bisa melakukan meditasi, earthing, penyembuhan melalui bumi, dan sebagainya. Nah ini lumayan penggemarnya. Jadi saya kira kunci yang pertamanya kita harus kreatif dan tak kenal lelah ya. Dan tidak perlu selalu harus ada dukungan pemerintah. Sebetulnya kita bisa merencanakan dan menjalankan suatu geowisata versi kita sendiri, ya kecil-kecilan. Misalnya dengan tamu 10-15 orang, yang penting menarik dan memang kita sudah nantinya akan membentuk suatu komunitas. Ya. Di Bandung ada satu grup perjalanan geotrek yang disebut Mata Bumi, itu rutin mengadakan perjalanan hampir tiap bulan, ya dulu sebelum COVID. Ya. Dan itu menurut saya sudah berlangsung geowisata di situ. Jadi syarat pertama memang harus berlangsung geowisata ya. Tidak perlu bergantung kepada fasilitas dari pemerintah. Nanti juga kalau sudah berjalan dengan baik biasanya pemerintah akan mendukung secara penuh ya. Kendala memang banyak ya, dari mulai peserta yang belum paham ya. Mungkin peserta masih sedikit pada awalnya, tapi tidak apa-apa, kita rutinkan saja, nanti juga akan bertambah banyak dan akan membentuk satu komunitas tersendiri ya. Yang paling penting saya kira pertama menguasai materi, termasuk menguasai daerah yang akan kita tuju, kemudian merencanakan perjalanan dengan baik ya, termasuk menyiapkan interpretasi yang baik yang akan kita kunjungi, dan yang paling penting ya tidak mengenal lelah untuk terus menggulirkan geowisata ini. Demikian dari saya, terima kasih. Di sini juga Pak Oka ada hadir Pak Heriadi, saya kira ya senior Ketua Magi, mungkin bisa dipersilakan untuk memberikan kontribusinya. Juga hadir juga Pak Miko ya, Pak Sujat Miko, ini sangat senior ya, bisa juga diberikan masukannya untuk pengembangan geowisata di Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin lanjut pertanyaan ketiga untuk Pak Dani Gatot. Oh ya, baik, terima kasih. Saya boleh ya nambahin juga untuk yang pertanyaan nomor 2 mungkin. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saran saya yang paling perlu di mulai di awal adalah apakah di area tersebut sudah ada kelompok sadar wisata atau belum, atau POKDARWIS ya. Kelompok sadar wisata ini biasanya dia akan berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Dan nanti dinas pariwisata daerah itu akan membantu mempromosikan daerah tersebut. Sehingga nanti itu akan menjadi masukan untuk para travel agent. Bagaimana kemudian dia, travel agent itu punya banyak akses kepada wisatawan seperti itu. Dan ketika hal tersebut sudah disampaikan ke travel agent, travel agent akan menawarkan kepada wisatawan. Nah, terus yang kedua yang perlu dicari adalah
lokasi tersebut potensi geowisatanya apa? Apakah dia wisata jelajah, wisata edukasi, atau petualang? Ya, karena ini akan mengkelompokkan customernya, maksudnya mengkelompokkan calon wisatawannya. Kita bisa tahu bahwa tidak semua wisatawan itu memiliki minat yang sama, pasti beda-beda kan. Nah, penting bagi pengelola wisata itu untuk bisa memetakan sebenarnya tempat wisata kita itu cocok untuk calon wisatawan yang seperti apa. Apakah dia cocok untuk ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang memiliki edukasi baik atau tidak, gitu ya. Itu tergantung dari objek wisatanya. Nah, terus yang selanjutnya, partisipasikan masyarakat yang ada di lokasi tersebut dalam mengelola tempat wisata. Jadi jangan sampai ketika kita punya ide di suatu area, gitu ya, ternyata masyarakat yang ada di sekitar situ menolak. Karena dengan datangnya wisatawan, jadi kayak gini, kayak gitu, gitu ya. Jadi banyak sampah, segala macam. Tentunya kita sebagai pengelola wisata itu akan dimusuhi oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, jadi kalau saya coba analogikan ya, ini ada empat hal setidaknya. Pertama, ada wisatawan. Nah, wisatawan itu dalam jual-beli. Dia sebagai pembeli. Kemudian ada pengelola wisata. Pengelola wisata itu penjualnya. Bahwa dia harus bisa kreatif dalam menjual barangnya. Kemudian ada barang yang dijual, yaitu adalah bentuk dan objek wisatanya. Tentunya tidak cukup penjual dan pembelinya saja, tapi juga harus ada barang yang diperjualbelikan. Nah, ini sudah tiga. Nah, yang terakhir adalah lapaknya. Jadi lapak itu kan misalnya anggaplah pasar ya. Di pasar itu kan kita tidak sendirian sebagai penjual, tapi juga ada sekitar kita. Nah, makanya menjadi penting untuk bisa memahami empat hal tersebut, yaitu wisatawan, pengelola wisata, kemudian objek atau bentuk wisata, yang terakhir adalah lingkungan daerah wisata. Nah, tentunya nanti pengelola wisata ini harus bisa mengkolaborasikan aktivitas wisatanya dengan masyarakat daerah. Kalau masyarakat daerahnya itu agree dengan program yang dia laksanakan, insya Allah akan jalan. Menurut saya seperti itu untuk pertanyaan nomor dua ya, kalau saya tambahkan. Kemudian yang terkait dengan nomor tiga, ya, oleh karena itu kami di pusat riset ini bekerja sama dengan UPT Oil untuk bisa mengkalenderkan event-event langit dari gerhana, hujan meteor, kemudian transit Venus atau dan lain-lain, gitu ya. Bahwa kita punya kalender-kalender astronomi tersebut. Itu ada di kami seperti itu di tahun 2020, 2021 akan seperti apa. Kita bisa prediksi akan muncul apa di bulan apa, di hari apa, jam berapa, seperti itu. Kemudian kita juga punya meteorologis. Yang meteorologis tersebut disupport dari UPT meteorologi MKG kita ya. Kita punya UPT namanya UPT MKG, meteorologi, klimatologi dan geofisika. Di sana punya peran untuk memprediksi cuaca yang ada di Lampung, berkoordinasi dengan BMKG Provinsi Lampung. Jadi kalau mungkin kawan-kawan bisa jalan-jalan ke ITERA, di ITERA itu sudah punya stasiun cuaca yang membantu berkontribusi untuk memprediksi data cuaca di Provinsi Lampung. Nah, ini nanti akan berujung pada kita bisa menawarkan ya, sebuah lokasi untuk menikmati acara langit, ya, kurang lebih seperti itu. Entah itu sunset, entah itu kemudian sunrise, ataupun gerhana. Apakah di lokasi kita ini sangat memungkinkan untuk melihat itu secara langsung? Seperti itu. Jadi apa sih yang menjadi kunci di awal adalah kemampuan kita untuk memprediksi cuaca, gitu ya. Dan kita bisa menentukan kalender langit bahwa sekitar kita itu sebenarnya bergerak dengan sistematis ya. Kita tinggal mencari saja algoritma bagaimana kita bisa menemukan waktu dan saat yang tepat seperti itu. Untuk fasilitas kita lebih mendukung agenda aktivitas wisata langit yang tidak menggunakan peralatan. Jadi benar-benar dinikmati dengan mata sendiri. Mungkin kalau kawan-kawan sempat menikmati suasana gelap gitu ya di lingkungan kawan-kawan, pejamkan mata 10 menit saja gitu ya. Kemudian mendangaklah melihat ke atas langit gitu ya. Nanti akan muncul tuh cahaya-cahaya kecil yang lama-lama cahaya tersebut akan banyak yang membentuk rangkaian rasi bintang atau mungkin kawan-kawan juga bisa melihat gugus Bima Sakti. Itu sangat menarik kalau menurut saya. Bahwa kepuasan itu muncul karena memang peradaban kita
peradaban dahulu kita, itu kita sudah sadar langit bahwa kita itu menyadari bahwa kita ini tidak sendiri di bumi ini. Kita juga menyadari bahwa bumi ini berdampingan dengan yang lainnya. Banyak sekali menurut saya ya situs-situs arkeologi di sekitar kita yang ternyata punya orientasi khusus terhadap langit. Entah itu cocok dengan matahari, entah itu kemudian selaras dengan rasi Orion gitu ya, atau rasi bintang Waluku. Yang ya seperti Borobudur saja ya. Nah, itu menurut saya sebuah apa ya? Kemajestikan dari leluhur kita gitu. Dimana ini akan membangun masyarakat kita bahwa kita itu bukan dari kelompok masyarakat yang biasa-biasa saja, kita merupakan generasi yang luar biasa sebenarnya. Hanya saja kita belum bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani. Mungkin tadi ada tanggapan dari Pak Oman terkait hal ini. Kebetulan ada senior kita, ada Pak Sujat Miko Miko dan Pak Heriadi Rahmat. Mungkin bisa memberikan sedikit tanggapannya, Pak. Ya. Ada juga Pak Dr. Andri itu penggiat wellness tourism, Pak Dani mungkin nanti bisa ini juga ya, wellness tour-nya saya kira di Lampung juga sangat potensial ya. Ya, baik Pak. Ya. Mungkin bisa diberi masukan Pak Sujat Miko. Pak Oke, boleh. Oh ya, silakan Pak Her. Ya, berarti Pak Her itu kan ya. Ya. Pak Her. Ya. Mohon izin Pak Oman sama Pak Dani Gatot. Jadi ini sedikit kontribusi aja. Jadi kalau kawasan itu akan dimanfaatkan sebagai geowisata dan geopark, maka yang harus diprioritaskan adalah untuk tata ruangnya. Apakah kawasan itu masuk ke dalam kawasan yang peruntukan pariwisata? Jangan sampai kawasan itu tidak masuk di dalam kawasan pengembangan pariwisata, sehingga itu akan sulit nanti ke depannya gitu. Mungkin hanya sebatas destinasi lokal, tetapi kalau akan dikembangkan menjadi kawasan geowisata atau geopark, itu tentunya harus betul-betul jelas mengenai statusnya. Kecuali kawasan itu merupakan kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman bulu dan sebagainya. Divisi kok nggak ada? Priorisasi, maka itu akan sudah aman gitu. Kita tidak usah mengurus lagi mengenai konservasinya. Tetapi kalau belum, maka harus segera ditetapkan apakah kalau kars mungkin KBAK, tapi kalau non-kars itu kawasan cagar alam geologi. Jadi pedoman untuk penetapan kawasan cagar alam geologinya sudah ada. Kemudian untuk penetapan sebagai geoheritage-nya sudah ada pedomannya semua. Sehingga itu yang satu. Kemudian itu mengenai peraturan perundang-undangan mengenai status lahan ya, kawasan akan dikembangkan. Jadi semua sama. Nah, sebelum keluarnya Perpres nomor 9 tahun 19 itu tidak ada ketentuan bahwa untuk pengembangan geopark harus ada geoheritage. Tapi sekarang ada, kecuali yang sudah terlanjur jadi taman nasional, geopark, mungkin itu tinggal ditetapkan saja, karena dengan tahapannya sudah jelas. Nah, itu pedoman-pedoman itu sudah tersedia semua. Kemudian ya, ke destinasinya, saya tertarik sekali dengan ke Lampung ini, waktu ke kampusnya Pak Dani Gatot, saya jalan-jalan ke sana, itu obyeknya bagus sekali. Itu Pak Gatot, kalau yang tub yang di depan kampus itu berasal dari mana itu? Apakah dari Krakatau atau dari gunung apa namanya yang besar kaldera di sekitar kampus tuh? Iya Pak, itu pertanyaan satu dolarnya ini Pak, pertanyaan satu juta dolar Pak. Oh gitu. Memang sampai sekarang ini kita nggak bisa Pak menyatakan bahwa itu dari letusan Krakatau, Betung atau mungkin ada gunung api yang memang sudah hilang tubuh gunung apinya Pak. Kalau saya itu apakah itu bagian Raja Basa? Jadi sudah Pak Gatot sudah lihat ya, saya sudah ceritakan bahwa peta khusus untuk Raja Basa hasil interpretasi foto udara sudah terbit. Baru juga belum satu tahun ya terbitnya. Jadi tulisan tentang evolusi kaldera Raja Basa kemudian menjadi gunung sekarang Raja Basa dengan anak-anaknya itu jurnalnya. Publikasinya sudah saya serahkan ke teman-teman di
di Sumatera. Oh iya. Jadi teman-teman di kampus sudah saya berikan itu itunya apa mengenai jurnalnya itu. Jadi itu potensi yang bagus sekali. Kenapa gunung lagi udah Krakatau lagi ini lagi Gunung Rinjani, Tambora, Toba, Batur. Tapi memang itu yang menarik karena 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia ini. Sehingga hampir objek-objek destinasi pariwisata yang potensial ini selain ada di kawasan konservasi juga ada di kawasan gunung api. Jadi hanya dua aja. Yang tadi adalah untuk segera inventarisasi mengenai keberadaan rencana geosite-geosite itu sesuai pedoman yang sudah diberikan oleh Badan Geologi. Kemudian mengenai ketetapan nanti untuk delineasinya itu apakah itu masuk ke kawasan konser kawasan lindung atau kawasan budidaya. Dan yang kedua yaitu tadi mengenai potensi Gunung Raja Basa sudah banyak datanya Pak. Jadi kalau itu dibuat evolusinya, evolusi mengenai Raja Basanya itu mungkin seperti itulah Gunung Batur, Tambora, Rinjani, Toba, tambah dengan Raja Basa itu akan menambah perbendaharaan kegunungan apian evolusi gunung api di Indonesia. Saya kira itu aja Pak Gatot, ya, Mas Pak Oman kontribusi sharingnya. Terima kasih Pak Ariyadi. Saya ini Jawa Tengah ini sudah memanggil segera membuka acaranya. Jadi mohon pamit langsung ini untuk lanjut ke kamar sebelah. Terima kasih Pak Heryadi. Terima kasih Pak Heryadi. Baik, mungkin selanjutnya bisa diberi tanggapan terkait potensi geowisata dari Pak Sujat Miko. Silakan, monggo Pak, bisa di. Oke Pak, beberapa menit aja. Ya, monggo. Terima kasih, khususnya ke Pak Gatot dan Pak Oman yang luar biasa. Saya speechless Pak, saya nggak terkagum-kagum dan nggak bisa bicara melihat begitu potensial objek-objek geowisata yang ada di Provinsi Lampung. Hanya sesuai dengan spesialisasi saya, nantinya harus dipikirkan juga giveaway souvenir. Souvenir apa yang kita tawarkan kepada wisatawan itu. Yang saya lihat kalau di bidang saya, Lampung itu terkenal sekali topnya ametis barangkali di dunia ya, yang namanya kecubung bungur dari Lampung. Ada juga yang akik ke solar, biosolar, juga dari Lampung. Itu luar biasa. Jadi tadi kami bicara sama Pak Haryadi di tempat kami di sini, beliau singgah ke sini. Saya bilang kalau ada one pengda, one geowisata, kenapa satu pengda, satu batu mulia? Karena ini bisa, Aceh sudah pasti geok. Kemudian Kalimantan Sulawesi Barat pasti namanya itu batu Manakara ametis. Banten opal. Jawa Barat bisa macam-macam, banyak sekali, bisa krisopras dan lain-lain. Maluku Utara bisa batu bacan. Jadi kalau bisa Yagi ini nanti sosialisasikan itu, maka insya Allah batu mulia akan bangkit kembali. Dan itu menjadi suatu souvenir yang luar biasa bagi pariwisata. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Pak Oka. Ya. Pak Oka. Saya usul Pak Andri ini dipersilakan ya, baik, ya. Masukan tentang wellness tourism yang akan ya. Menjadi pelengkap di sebuah kawasan geopark. Ini Dr. Andri ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke silakan Pak Andri. Kebetulan juga Pak Andri juga bertanya ini ke Pak ini. Ya, Pak Oka yang bicara dulu atau saya? Pak Oka aja mungkin dulu. Oh, silakan, silakan Pak. Oh iya. Oke, ya. Terima kasih ya Mas Agi, Mas Oka ya. Kemudian Pak Miko, selamat sore. Pak Oman, terima kasih. Pak Dani, salam kenal. Kebetulan saya dinas dulu lama di Lampung nih Mas Dani. Jadi memang di daerah desa-desa penyangga sekitar Waikambas. Dan
saya sama istri saya juga senangnya traveling memang. Jadi setiap Sabtu Minggu mulai dari Danau Ranau sampai ke daerah yang sekarang jadi Kiluan itu kita sempat telusuri, hanya belum sempat ke Krakatau. Saya tadi sebetulnya yang mau ditanyakan agak berbeda ya, terpancing sama Pak Haryadi tadi. Di Raja Basa itu dulu saya sempat ada menemukan geotermal air panas yang kalau nggak salah kandungannya sulfur banyak. Ya, mohon koreksi kalau saya salah gitu, karena dulu saya belum concern dengan wellness konsepnya. Nah, hanya belum, waktu itu saya cari-cari data geotermalnya belum ada. Kemudian di presentasinya Mas Dani tadi saya tertarik juga sama suoh. Suoh ini juga kelihatannya mungkin sampelnya belum banyak diambil atau diteliti juga. Kemudian tadi ada satu slide yang saya tertarik, ada konsep marine ecotourism. Nah, marine ecotourism itu beberapa kali saya ikut di Pengda IAGI, satu Pengda, satu geowisata, itu tampaknya belum ada yang mengembangkan dan belum ada yang menyinggung. Nah, apakah nanti ITERA akan fokus ke marine, ya, ke marine ecotourism, karena mungkin nanti akan jadi diferensiasi dari Pengda yang lain. Seperti kita ketahui, mungkin Lampung pantainya juga menantang untuk diteliti, ya. Walaupun tadi Mas Dani bilang pengembangannya mau ke Lampung Timur, tapi di Lampung Barat itu tahun 94 saya pernah menelusuri dari Siging. Siging itu di bawah Marang, antara Bengkunat dengan Marang sampai ke Krui. Jadi kita nyebrang ke Pulau Pisang. Nah, waktu itu saya juga belum ngeh sama potensi geowisatanya, karena 94 kan belum marak ya geowisata ya. Saya hanya melihat ada beberapa banyak mangrove dengan berbagai macam kriteria, kemudian ada jenis-jenis pasir aluvial dan ada pasir hisap saya tahunya dulu ya. Nah, itu daerah-daerah yang spotnya dulu kami tandai sebelum kami telusuri gitu. Dan yang menarik adalah kultur masyarakat pesisir Lampung Barat itu, di dalam dugaan kami mungkin kultur yang keras, tapi hanya penampakannya aja yang keras, hatinya bukan main baik. Jadi kami punya pengalaman kalau trekking itu nggak mau merepotkan penduduk, jadi kami bawa, zaman dulu masih pakai bivak alam, pakai bivak ponco tuh, saya ingat saya belinya di Jatayu dulu di Bandung. Nah, kita memperhitungkan air laut itu masuk sampai ke kedalaman sekian, kami bikin tenda. Tapi ternyata malam-malam banyak penduduk yang pakai senter mendatangi tenda kami. Mereka mengajak nginep di rumahnya. Alasannya bukan karena air pasang, karena menurut mereka ini aman dari air pasang, tapi ini lagi musim gajah kawin katanya. Biasanya dia cari pasangannya itu sampai ke perkampungan. Jadi takut tenda kita diobrak-abrik. Wah, di situ saya menangis betul, karena kami sempat menolak, kemudian mereka datang lagi dengan berurai air mata. Karena sering kejadian katanya. Akhirnya kami tinggallah di rumah panggung dengan kultur Lampung asli itu di sana. Nah, jadi saya rasa mungkin riset cultural diversity-nya Lampung juga menarik tuh untuk dikaji. Karena setahu kita kan Lampung tuh banyak pendatang ya. Dulu daerah transmigrasi pertama, mungkin di daerah Waikambas itu desa penyangganya adalah banyak orang-orang pendatang, termasuk juga di sekitaran Krakatau mungkin banyak pendatang dari Banten. Nah, daerah-daerah yang pesisir barat itu kebanyakan orang-orang asli Lampung. Nah, seandainya nanti ITERA memfokuskan kedua hal itu, cultural diversity sama ecotourism marine, risetnya mungkin saya rasa itu jadi pembeda. Jadi pembeda untuk Pengda Lampung. Nah, hanya itu sih, saya hanya ingin kalau ke sana ada kesempatan habis ini sama Pak Oman nanti ya, mungkin ya sama Pak Miko ya, ngambil sampel di Raja Basa karena literaturnya ini udah banyak. Pak Andre, wellness tour-nya nggak keluar nih Pak. Iya, ini gara-gara pandemi jadi kita banyak nulis aja sekarang. Nah, satu lagi yang di Suoh, saya tertarik banget itu ke Suoh. Tentunya nanti minta izin dulu sama yang punya Lampung ya Pak Dani ya. Mungkin itu aja dulu. Ya, mungkin itu dulu aja respon dan pertanyaannya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Silakan monggo ditanggapi Pak ini, Pak Dani. Bangga Pak Oman. Oh iya, saya dulu mungkin Pak Dani ya. Ya Pak. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dani nih. Ternyata Pak Dani dari ITERA dan saya sebetulnya nggak asing lah dengan beberapa tokoh ITERA ya. Prof. Dani itu pembimbing saya ya.
Kemudian belakangan juga Profesor Ahmad Zainal Abidin yang dari Teknik Kimia itu saya juga banyak ikut dengan beliau di program Masaro Manajemen Sampah Zero-nya ya. Dan itu saya kira sangat pas juga sebagai salah satu fokus kegiatan di kawasan Calon Geopark gitu ya. Karena sangat mendukung dan itu dianjurkan juga oleh UNESCO Global Geopark. Jadi kemudian untuk wisata dengan Pak Muji juga saya kenal. Untuk wisata langitnya ini saya mendukung sekali untuk menjadi karakter di nanti kalau jadi geopark apa itu Waikambas Lampung ya atau Lampung Waikambas, saya sangat mendukung, itu bagus sekali saya kira karena Lampung ini cukup luas, mungkin nantinya mungkin ada beberapa geopark, paling tidak 2 atau 3 geopark gitu ya, dan saya sangat pas itu karena mungkin juga ada hubungan anak keturunan ya antara kamu dengan Raja Basa itu ya, itu sebetulnya peralihan dari Raja Basa terus ke selatan dan menjadi komplek Krakato. Cuman yang melibatkan waktu jutaan tahun ya. Jadi saya sangat mendukung itu. Dan untuk Pak Andre, sebetulnya tadi saya mengharapkan Pak Andre membahas sedikit tentang wellness tour dan potensinya di Lampung. Tapi mungkin ini menjadi topik berikutnya Pak Oka ya. Barangkali nanti ke depan ada satu webinar mengangkat topik wellness tour potensinya di Lampung. Nah Pak Andre bisa menjadi narasumbernya ini. Beliau banyak mengembangkan tuh di Nusa Tenggara Barat ya dan Nusa Tenggara Timur. Nah, barangkali nanti ke Barat Pak Andre, dari sana juga banyak potensi air panas, hutannya juga masih asli gitu ya. Dan tadi ada pertanyaan tentang tata ruang, saya kira sudah terjawab. Jadi pertama-tama memang untuk wilayah-wilayah yang mengandung memiliki aset warisan geologi arkeologi itu harus segera diajukan sebagai paling tidak cagar alam geologi ya, atau paling tidak sudah harus dicantumkan dalam RIPARBA ya, rencana induk pengembangan pariwisata. Apabila sudah tercantum di RIPARBA itu sebetulnya sudah menjadi jalan untuk konservasi karena biasanya sudah tidak diganggu gugat, itu udah aman gitu ya. Sehingga kita sejak awal sudah bisa memisahkan mana nanti yang akan dikonservasi dan mana yang boleh dieksploitasi istilahnya gitu. Itu saja barangkali Pak Oka, terima kasih atas kesempatannya. Dan mungkin saya mau pamit juga ya, ini ada ini ya, janji saya jam 4-an harus segera meninggalkan forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oman. Ya. Ya. Mungkin karena kita ada sesi foto bersama sih, Pak, mungkin apakah kita foto bersama dulu ya? Karena ini permintaan panitia juga. Ya. Jadi supaya jadinya masih ada Pak Oman. Ya. Oke. Ya. Oke, Mas Adin, silakan bisa dipandu untuk foto bersamanya, Mas. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, saya mohon izin untuk mengambil foto pada kegiatan kali ini. Mohon kiranya berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Akan ada 5 halaman peserta yang diambil foto. Halaman yang pertama, mungkin bisa menggunakan gaya geowisata bagaimana, Pak Oman? Ya, dari gini. Oke, baik. Oke, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, beliau kah? Terima kasih Mas Adin, terima kasih banyak untuk Pak Oman. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi sebagai narasum dari kegiatan webinar kita, webinar series dari kegiatan GOSC, rangkaian GOSC 2020. Dan mungkin tadi agak terpotong sedikit, silakan mungkin bisa ditanggapi kembali Pak Dani untuk tadi dari Mas Andri. Ya, baik. Saya coba tanggapi ya. Pertama yang terkait dengan marine ecotourism, sebenarnya kenapa kita mencoba untuk mengangkat ini ya Pak, untuk dalam pelaksanaan wisata terutama di geopark gitu. Bahwa kita nampaknya juga perlu Pak menghargai laut seperti itu sebagai tempat muara dari semua apapun yang ada di darat gitu ya Pak ya. Dan Krakatau ini juga unik Pak, bahwa kita menemukan Krakatau itu di tengah laut gitu. Menjadi pesona tapi juga menjadi harimau gitu Pak ya. Yang mungkin saja kalau kita tidak begitu bersahabat gitu ya dengan tidak bersahabat dengan perilaku Krakatau ini, kita bisa saja diterkam dengan gelora dari Krakatau tersebut.
tersebut. Dan mengingat juga bahwa Krakatau ini juga pernah menorehkan katastrof ya di 1883 itu. Apakah kita sebagai penduduk Lampung yang ada di Lampung ini mengabaikan itu gitu? Nampaknya kita juga perlu mengajak wisatawan ataupun siapapun yang datang ke Lampung untuk bisa memahami gitu bahwa laut itu indah, tapi di satu sisi dia juga akan menerkam, terutama dengan adanya Krakatau itu. Tentunya sebuah aktivitas Krakatau itu bisa saja dia baik ya, karena memang Krakatau menjalankan tugasnya dengan semestinya. Tinggal bagaimana kita manusia yang datang belakangan ini, gitu, baru masuk ketika Holosen ini, gitu, bisa beradaptasi dengan tugas dari Krakatau tersebut. Gitu. Sepertinya agak menjadi salah bagi kita sudah tahu Krakatau itu punya yang kondisi seperti itu, tapi kita tetap saja tidak menghargai laut. Nah, itu kemudian kita hidup di pesisir, gitu, ataupun kita membuang sampah ke laut seperti itu, yang mungkin laut itu justru memakan kita karena hal-hal tersebut. Gitu. Nah, Marine Eco Park ini kan sebenarnya sebuah langkah melalui wisata ya, untuk bisa mengedukasi manusia pentingnya kita mengenal laut, gitu, bahwa tidak hanya laut sebagai laut, tapi juga semua kehidupan yang ada di laut itu. Dan menurut saya dengan demikian ya, dengan wisata tersebut, orang ketika pulang, habitnya bisa berubah gitu. Ada nilai tambah yang dia dapat saat dia mengenal laut. Seperti itu. Itu sih landasan kami sebenarnya dari Marine Eco Park ini ke arah sana. Terus kemudian, penting juga Pak bahwa dengan potensi tsunami tersebut, kenapa kita mengabaikan morfologi-morfologi yang ada di sekitar laut itu? Tentunya kan kita juga perlu paham ada delta, ada kemudian bukit, ada kemudian pantai gitu ya, tidal flat segala macam yang dia punya pengaruh berbeda-beda terhadap tsunami. Nah, contoh kasus 1883 itu harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di pesisir, terutama yang ada di Teluk Lampung ini. Apakah kita membiarkan saja morfologi-morfologi yang ada di sekitar laut itu dibinasakan gitu, seperti terumbu karangnya kah gitu ya, atau karbonat rifnya atau seperti apa gitu. Tentunya kan harus dijaga sehingga morfologi itulah yang kemudian bisa melindungi kita, seperti yang terjadi pada Bukit Kunyit pada 1883 gitu ya, di mana Bukit Kunyit itu, penduduk yang di sekitar Bukit Kunyit itu bisa terselamatkan dengan masih utuhnya Bukit Kunyit, kalau mungkin bagi kawan-kawan yang mengenal Bukit Kunyit ya. Namun saat ini Bukit Kunyit itu sudah dipapas habis, sudah hampir dipapas habis ya, digunakan untuk aktivitas pertambangan dan segala macam. Apa yang terjadi kalau 1883 terjadi lagi? Gitu? Kita tidak punya barrier, kita tidak punya penghalang. Tentunya kondisi katastrofnya akan menjadi lebih berantakan, walaupun letusannya tidak sebesar 1883 gitu ya. Di Teluk Lampung itu sudah banyak sekali manusia, sudah banyak sekali bangunan. Ketika terjadi tsunami ya hancur Pak. Maksudnya ya kita banyak yang dirugikan gitu. Nah, kemudian Pak terkait dengan desa penyangga, ya Pak di sini kami sebenarnya ingin mendukung bahwa bagaimana adat budaya yang ada di Lampung itu tetap bertahan dengan perkembangan yang terjadi di Lampung ini. Bahwa kita tahu Provinsi Lampung ini menjadi pintu gerbang Sumatera dari ibu kota mau mencapai area-area yang ada di Sumatera, logistik segala macam gitu ya, pasti melewati Lampung dan akhirnya perputaran uang di Lampung ini akan semakin meningkat. Dan tentunya kita tidak ingin bahwa budaya yang ada di Lampung ini terkikis dengan perkembangan zaman. Nah, nampaknya memang perlu Pak kita menggali lagi budaya-budaya yang ada di Lampung ini yang perlu dipertahankan benar sehingga tetap bisa menjadi jati diri Provinsi Lampung seperti itu. Kita juga sadari bahwa memang pendatang itu banyak, tapi ingat lagi Pak, ini dari filosofi yang ada di Provinsi Lampung ini, bumi ruai jurai itu, gitu, di mana kita tidak melihat dia dari mana, gitu ya. Tapi siapapun Anda, tapi kita hidup di satu bumi yang sama. Nah, itu tadi Pak. Nampaknya sih memang kita perlu bisa memberikan nalar kolaborasi kebudayaan ya, bahwa kebudayaan itu bukan hanya untuk dibiarkan atau dieksploitasi sebagai tempat wisata, tapi bagaimana kita juga bisa mengangkat budaya yang hilang. Kalau boleh saya bilang ya, banyak sekali
hasanah-hasanah budaya Lampung yang mungkin kita sendiri tidak banyak pengetahuan terkait dengan itu. Gitu. Itu sebenarnya juga jadi landasan kami sih, Pak. Semoga dengan adanya geopark ini kita tetap bisa menggali gitu sebenarnya Provinsi Lampung itu bagaimana budayanya yang kemudian bisa mengangkat citra Provinsi Lampung kalau boleh saya bilang seperti itu, Pak. Gitu. Mungkin begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dani. Ini luar biasa ini tanggapannya, dan ini berarti kita akan sebagai di penghujung ya, di penghujung. Oh, dari boleh saya mau tanggapi yang Pak. Oh ya, silakan dari Pak Sabto ya. Oke. Okay. Yang Pak Miko. Ya, ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, di Provinsi Lampung ini banyak sekali batu mulianya. Ini sempat kita di tahun 2016 itu mengadakan workshop internasional. Kita sampai mendatangkan pembicara dari Thailand untuk bisa membahas potensi batu mulia yang ada di Provinsi Lampung. Itu tahun 2016 waktu itu, Pak. Ingat saya juga sempat mengundang Bapak untuk hadir waktu itu. Tapi Bapak berhalangan, kalau nggak salah saya sempat kirim undangannya ke apa namanya ke kantor Bapak yang di apa namanya di Bandung, Pak. Seperti itu. Nah, ya Pak, ada bungur seperti itu ya, Pak, ya, ametis segala macam yang ada di sekitar kita, dan fosil kayu, Pak. Ternyata setelah kami jelajahi beberapa sisik apa namanya di Lampung ini, kita juga bisa menemukan banyak fosil kayu. Nah, fosil kayu ini memang kayaknya sejalan dengan aktivitas gunung api yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa dulu tampaknya sebelum letusan terjadi itu, Lampung ini memang merupakan area hutan yang sangat tebal seperti itu, yang kemudian aktivitas gunung apinya membuat kayu-kayu ini terfosilisasikan dengan cara lain gitu. Yang membentuk apa petrified wood itu, Pak, yang kemudian banyak sekali mungkin Bapak kenal juga dengan Pak Ansori Jausal ya, Pak. Pak Ansori Jausal itu yang apa namanya beliau merupakan salah satu penggerak gemstone di Lampung waktu tahun 2016 tersebut, dan di rumah beliau itu banyak sekali batu mulia dan itu nampaknya memang menjadi ciri khas Provinsi Lampung, bahwa nampaknya fosil kayu yang ada di Provinsi Lampung ini berbeda, walaupun saya sendiri juga belum khatam benar, Pak, apa perbedaannya dengan yang di Jasinga ataupun di Jambi Merangin gitu. Nah, nanti Lampung ini kayaknya punya warna unik, Pak, terkait dengan petrified wood, kalau misalnya dikelompokkan dalam batu mulianya juga seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Miko, Pak, terkait dengan fosil kayu yang ada di Provinsi Lampung. Halo. Ya, halo, Pak. Betul, Pak, memang luar biasa fosil kayu dari Lampung. Memang ini perlu juga menjadi catatan, karena di seluruh Indonesia belum pernah ada satu lembaga pendidikan yang mencoba untuk menentukan nama-nama dari fosil kayu. Kalau di Amerika semuanya ada nama-nama itu. Itu yang banjir, artinya yang kerajaannya fosil kayu Banten, ada IPB, ada macam-macam di sana, UI, tidak ada satupun yang mencoba untuk menentukan nama itu. Bahkan ini sudah habis ya, praktis habis di ekspor mentah. Iya, Pak. Tanpa jejak ada nama satupun. Jadi ini betul-betul menjadi concern, karena saya merasa saya single fighter. Kita sudah teriak di koran, teriak di mana-mana, di seminar dan lain-lain, tapi tidak ada respon. Nah, itulah menjadi concern kami. Karena itu nanti kalau ke Bandung silakan ke workshop kami, ada ribuan ton konservasi untuk menghindari ekspor mentah, maka kami berani untuk sacrifice segala daya untuk mengamankan itu. Jadi cobalah nanti wisata, tidak usah ke hutan-hutan. Di Bandung ada misalnya Bapak mau clawing yang namanya batu darah Kristus, kami ada 200 ton, Pak, untuk pengamanan. Dan kami jual cuma satu, mungkin sehari tidak sampai satu ons yang kami jual. Ada 200 ton. Dari Pacitan juga, yang penuh dengan artefak. Itu ada 50 ton. Itu pengamanan. Mau tidak mau kita harus berkorban itu. Tapi dari akademisi, susah. Dari arkeologi, susah. Setiap temuan selalu, sehabis temuan, maka ditinggalkan. Akhirnya, oportunis yang mengambilnya. Jadi jarang sekali teman-teman bisa menjadi duit.
Nah, mudah-mudahan geowisata ini juga nanti memikirkan hal-hal semacam itu. Jadi jangan sampai sesudah temuan langsung ditinggalkan. Kami sudah teriak-teriak arkeologi harus didampingi geologi. Karena arkeologi, saya belum melihat ada entrepreneurship di arkeologi. Setiap temuan selalu tinggal. Ya, itu sebetulnya yang di Purbalingga misalnya 22 situs. Tidak ada satupun yang diamankan. Dan itu menjadi satu concern kami. Akhirnya begitu kami datang dengan Pak Budi Bramantio, dengan Profesor dari Arkeologi, akhirnya di sana ada museum artefak. Tapi cuma satu periode, begitu bupati selesai, habis tuh museumnya. Tidak berkembang lagi. Sayang sekali. Jadi one day silakan ke Bandung, nanti bisa mampir ke tempat kami, kami ajak bagaimana ribuan artefak sudah kami kumpulkan. Tidak ada satupun yang dijual, karena ada mesti ada etika. Tetapi melihat di Google, penjualan artefak luar biasa. Bapak cari apapun ada. Tapi di sini saya punya ribuan, Pak. Saya sudah mengamankan 20 ribu artefak dari Pacitan. Dan masih ada ribuan dari yang indah-indah. Yang dari culture-nya paleolitik sampai neolitik. Even museum geologi pun tidak ada perhatian. Ke tempat kami misalnya melihat itu. Paling terbuka, open. Dan banyak profesor arkeologi yang datang ke tempat saya. Nah itu salah satunya ya. Jadi kalau tidak ada warga kita yang concern terhadap itu, maka semua resource kita ini habis. Fosil kayu Lampung jangan harap. Banten tidak ada jejaknya. Bisa bayangkan satu fosil yang panjangnya sampai 100 meter. Hilang. Sedangkan di Thailand, di Vietnam, dapat sedikit saja sudah jadi museum, jadi internasional. Sama Pak Budi Bramantio, kami pernah sudah men-setup 120 hektar sampai ke gubernur dan lain-lain untuk ini namanya Taman Batu Banten. Itu barangkali National Park Arizona bisa kalah. Tapi akhirnya apa? Bupatinya menaikkan harga tanah dan lain-lain. Akhirnya batal dan habis, Pak. Fosil kayu yang begitu hebatnya di Banten, itu ribuan, mungkin ratusan ribu ton habis. Itu salah satunya. Di tempat kami masih ada untuk konservasi. Jadi di banyak tempat, di Tasikmalaya dan lain-lain, tidak ada satupun yang concern. Lembaga pendidikan, not any. Jadi ini sebetulnya yang saya senang sekali dengan geowisata. Dia apanya, One Pengda, One Geowisata. Tapi diiringin dengan souvenirnya secara inilah, secara geologi. Kita harus ciptakan. Itu saya kira demikian. Karena Krakatau, itu saya ada. Saya naik ke Krakatau. Saya bawa anak-anak tiga, Pak. Anak kecil-kecil. Sampai ke anak Krakatau, saya ke sana. Waktu saya mendapatkan musibah pekerjaan. Back to basic. Saya ke sana, pakai pinisi, sampai ke sana diantar 15 orang Banten situ. Dan yang namanya lapili, bom, dan lain-lain, itu luar biasa, Pak. Bisa dijual itu untuk wisatawan. Jadi dengan ini sedikit, korbannya ada berapa tadi? 30 ribu sekian. Kalau Anda membeli ini, maka sekian persen akan kita donasikan kepada orang miskin di sekitar Krakatau. Jadi itu salah satu barangkali yang akan memberikan warna kepada para geowisata kita. Terima kasih, Pak. Pak ya. Denny. Iya, Pak. Ya. Itu saya juga sering, Pak, berkunjung ke kantor Bapak yang di depan bandara itu, Pak. Dulu sama gitu. Almarhum ibu saya suka langganan ke tempat Bapak beli ini, Pak, apa namanya? Rujak cingur. Itu sama almarhum ibu saya tuh kalau misalnya lagi jenuh pasti ngajak saya tuh ke sana. Makan rujak cingur. Karena paling enak katanya di tempatnya Bapak itu. Sekalian saya bisa lihat batu-batunya gitu katanya. Oke, nanti ditunggu di workshop, Pak. Workshop kami ada 6.000 meter, Pak. Penuh dengan batu, Pak. Iya, Pak. Monggo. Oke, baik, terima kasih masukannya dari Pak Niko dan Pak Dani juga sudah menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf, mungkin ini sudah di penghujung acara kita, jadi kita dipertemukan oleh waktu, tapi kita dipisahkan oleh waktu juga. Dan terima kasih, mohon maaf juga apabila ada beberapa pertanyaan dan tanggapan yang belum bisa dijawab langsung oleh narasumber.
Untuk itu, sekali lagi kami mengingatkan, terima kasih banyak sudah ada dalam acara ini, dan tetap stay safe untuk Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman. Dan ini pun acara ini merupakan bagian dari pre-event atau acara pre-event webinar dari GOSC 2020. Nah, ini merupakan acara kedua kita yang mengangkat tema tentang potensi geowisata yang ada di Provinsi Lampung. Dan tadi sudah diterima oleh teman-teman semua. Selanjutnya di tanggal 30 Oktober dan 1 November kita akan ada kegiatan Geo Student Competition yang ada yang berlokasi di ITERA dan di UNILA. Jadi kita ada seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia, yaitu ada di UNILA dan di Universitas Lampung dan di Institut Teknologi Sumatera, dan teman-teman panitia semua juga. Dan ini merupakan event kita virtual pertama kali ya, karena ini memang kita mengikuti kondisi dari keadaan sekarang, memang dengan kondisi yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan virtual gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dani, terima kasih banyak untuk Pak Oman. Mungkin Pak Oman kayaknya lagi dalam perjalanan ini. Terima kasih Pak Oman, dan terima kasih untuk para penanggap sekalian yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk ikut kegiatan pre-event ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di acara selanjutnya di acara GOSC di Lampung, dan tidak lupa juga kegiatan PIAGI di Lombok nantinya juga, itu adalah merupakan rangkaian kita juga dari pre-event ini. Terima kasih. Silakan Mas Adin, silakan mungkin bisa diputar lagi videonya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat. Baik, terima kasih Pak Gatot, Pak Oman, Beli Oka, dan teman-teman sekalian telah hadir pada kegiatan pre-event hari ini, dan sampai jumpa di Geo Student Competition dengan format virtual dari tanggal 30 Oktober sampai 1 November. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Siap, Pak Gatot. Pak Dani, Pak Jot Miko, semoga sukses. Iya, Pak Bagus. Main ke UNILA, Pak Dani. Iya, Pak. Okay. Saya juga ngajar geowisata di UNILA. Sejak 2013. Sama Pak Budi dulu sering ini. Oh, keliling-keliling, iya. Almarhum. Iya, Pak Bagus. Udah pernah ketemu kita, Pak, waktu rapat sama Bu Citra? Oh, iya. Iya. Bu Citra jadi co-host ya siang ini? Oh, bukan. Itu Citra mahasiswa kayaknya, Pak. Oh, Citra mahasiswa. Bu Citra Persada. Oh, iya. Bu Citra. Arsitek ya. Arsitek, ya. Yang waktu acara wisata. Iya. Iya. Semoga jadi geopark Mas Dani nanti Lampung. Insya Allah Pak, yuk bareng-bareng kita Pak. Iya. Tapi ya, konsep astroturism itu menarik Pak Gatot. Oh ya, mangga, yuk. Siang harinya mengamati objek geologi, terus malam harinya langsung lihat di objek di langit. Sambil menikmati kopi Lampung. Wah, bener. Dan keripik. Rasanya luar biasa. Keripik pisang. Wah, itu harus dicoba. Itu pisang rebus, kopi Lampung, melihat langit. Wah, itu udah besok pagi kerjanya pleng. Gitu. Bener-bener, Pak Gatot. Oke, mungkin saya pamit ya. Ya, terima kasih Pak Gatot. Dan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kami izin. Saya pamit juga ya. Pak Oka, ya, Pak Oman.
Hati-hati, Pak. Ini di jalan nih. Ya, sambil nyetir nih. Siap. Baik. Saya izin untuk mengakhiri meeting pada hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, sukses ya panitianya. Cepat lulus. Baik, Pak Gatot. Cepat lulus ya. Ini yang belum lulus, cepat lulus. Oh ya, ini ada Lucky ya. Selamat ya, Lucky ya, buat wisudanya. Mana Lucky nih? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, rencanakan perkawinannya. Nanti-nanti itu, Pak. Oke. Ya udah, mantap, mantap. Yuk, pamit ya. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Secara geosek ya. USJ, sorry. USJ. Ya.